السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بدخول شهر رمضان. شهر يزال فيه الرزق ويضاعف فيه الأجر وينزل فيه القرآن. اشهد ان لا اله الا الله الحنان المنان واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الانس والجان اما بعد فقد قال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا Hadirin rahimakumullah Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang kita nanti-nantikan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nilai amal ibadah kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlimpah kepada kaum muslimin yaitu bulan Ramadan. Akan tetapi, menurut Ibnu Al- Fayla, berbagai macam sikap orang dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang pertama, ada orang yang menganggap bahwa tugas yang Allah berikan ini adalah merupakan satu beban, merupakan penghambat, merupakan penghalang. Sehingga otomatis orang yang punya pendapat seperti itu, atau punya sikap seperti itu, mereka tidak akan melaksanakan ibadah atau tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya, termasuk tugas saum di bulan Ramadan ini. Kemudian, yang kedua, ada orang yang menganggap bahwa tugas dari Allah itu... Sebagai satu kewajiban, ini sudah agak mendingan dari yang tadi. Hanya saja, orang yang menganggap ibadah ini sebagai satu kewajiban, dia akan melaksanakannya, tapi dia laksanakan dengan asal-asalan, dengan asal jadi, sehingga kita sering mendengar ungkapan dalamun lain kewajiban maha hayang. kalau bukan kewajiban itu malas melaksanakannya kemudian yang ketiga kata ibu autoilah ada orang yang menganggap ibadah ini sebagai satu kebutuhan dan memang ibadah itu merupakan kebutuhan kita yang butuh dengan ibadah bukannya Allah yang butuh dengan ibadah kita Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Bahkan di dalam hadis kudsi, Allah berfirman, "Seandainya seluruh penduduk bumi ini tidak ada satupun yang sujud kepada Allah, tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah, tidak akan mengurangi kedudukan Allah sebagai Tuhan." Oleh sebab itu, Ibadah ini memang butuh kita dengan ibadah. Bahkan Allah membuat hukum wajib, hukum sunat, hukum mubah, hukum makruh, dan hukum haram. Itu pun disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, kata Ibnu al orang menganggap ibadah ini sebagai satu kenikmatan. Dan memang ibadah itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala qulub." Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kenikmatan kecuali dengan zikir kepada Allah, kecuali dengan ibadah, kecuali dengan takwa, kecuali dengan amal soleh Jadi, hadirin yang berbahagia, dengan melaksanakan ibadah ini kita akan merasakan satu kenikmatan tersendiri. Dan apabila kita tafakuri pada saat nanti kita sampai di malam Idul Fitri itu semua manusia berbahagia. Coba kita pikirkan, kita tafakuri apa sebetulnya yang menjadi kebahagiaan manusia tersebut. Apakah karena dia ganti baju? Oh, semua ganti sehingga tidak kelihatan kenikmatannya dan tidak terasa kenikmatannya atau karena banyak makanan enggak semua juga menikmati makanan yang sama tapi kalau kita tafakuri yang menjadikan kita nikmat adalah karena kita telah melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melaksanakan tugas saum karena kita sudah melaksanakan tugas tarawih karena kita sudah melaksanakan tugas Tadarus. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, akan semakin nikmat kita dalam beridil fitri. Dan yang terakhir, kata Ibnu Atta'illah, orang menyikapi sikap, menyikapi tugas ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, dianggap sebagai satu kehormatan. Berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini? Alhamdulillah. Kita terpilih mendapatkan surat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Semakin tinggi derajat orang yang memberikan tugas, akan semakin bangga kita menerimanya. Seperti misalnya kalau bupati yang menugaskan kita tentu kita akan bahagia tapi akan berbahagia lagi manakala gubernur yang menugaskan kita dan akan lebih berbahagia lagi manakala bapak presiden yang menugaskan kita dan seharusnya kita berbangga berbahagia dan merasa terhormat manakala malikul mulk raja diraja lahu mulkus wati wal ard yang kekuasaannya meliputi tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan dengan motivasi yang seperti itu, kita akan benar-benar menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kehormatan dan hasilnya nanti sebagaimana Rasulullah janjikan di dalam hadisnya farhatan farhatun indal iftar wa farhatun untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan yang tidak mungkin akan didapatkan oleh orang yang tidak melaksanakan saum. Yang pertama ketika berbuka dan yang kedua ketika kita mendapatkan pahala yang langsung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wa billahi wal hidayah. Wa minallahi nasru wal inayah. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.